Hampir sepekan banjir melanda Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Banjir akibat luapan sungai Katingan ini merendam 6 kecamatan dengan jumlah warga terkena dampak sebanyak 18 ribu jiwa lebih. Dan kita lihat inilah banjir yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Katingan Kamis sore. Desa Samba Bakumpai merupakan daerah terkena dampak banjir paling parah. Di lokasi paling rendah ketinggian banjir bahkan mencapai 1,5 meter. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah, hingga kantor perangkat desa. Jalan antar desa dan kecamatan bahkan nyaris putus. Yang terdampak ada 7.216 kakak dan 18.287 jiwa. Data sampai saat ini, data sampai hari ini gitu. Dan berdasarkan hasil tadi cepat tersebut, BPBD sudah mengusulkan kepada PJ Bupati Katingan untuk menetapkan status siaga darurat bencana banjir.